perjalanan kita ke Cikating. Okay, sekarang hari ni kita akan ride ke Cerating. Ni sampai kat dekat apa? Bentong. Kat Bentong, kat atas bukit tu. Atas bukit tu boleh sini. Ya, tepi kan. Okay, on the bike. Go back. Sekarang kita dah sampai di mana ni? Petrol Pump Bentong. Kali pertama isi minyak untuk lepaskan jarak 70 km terus ke Tebelos. Alamak, kalau yang tak pergi tu harap Pani boleh lagi, ada lagi 2 hari. Sayang kau ni bau cuci back. Kan? Bau back ni, corner bahaya ni, licin mak. Haa, minyak. Minyak. Dah, kau ambil air kau siram je. Bahaya, serius. Okay, sekarang nasihat kita. Cuaca sangat sejuk. Nasihat je bawa sorang tangan lah. Macam saya tak bawa sorang tangan. Tapi ni tak sejuk. Fraser lagi. Fraser kena bawa Yoko. Tak sampai bendera. Apa benda ni? Hei, apa ni? Merdeka lah. Orang berkibar. Malam 3-4 kali bikin. Balik ke tak berkali. Asmir tak ikut. Rugi. Bag ni, bag mahal ni. Bag hiking. Hiking. Maju sikit. Okay Yan, bagi kata-kata semangat dekat kawan-kawan yang dia tak apa, nanti bagi kau aku makan kan kambing tu eh. Jangan risau. Rating. Ini kali kedua abang yang rating. Dia lagi aku gambar. Aku tunjuk dia gambar signal tu. Gambar sensor tu. Cakap sensor dia tak ada dekat situ. Sensornya tak ada? Orang tu cabut? Tak tahu tu cabut ke tu pasal terbalik ke. Sebab sensor tu kalau terbalik, motor boleh crank tapi tak boleh hidup. Aku nak pergi rumah dia. Nak pergi rumah dia nak buat lah bagi tadi. Dia cakap tak payahlah, dia budak kecil lah apa semua. Dia tak hati lah nak pergi. Aku pun dah dia kerakan pada paksa kan. Tak ada, semalam dia buatnya kat kedai mana? Kedai apa tu? Habis masa dia hidup lagi. Masa tu bapak bagi minyak. Kedai kesimpulannya, kita akan buat ride yang lain. Pergi ke Kuala Selangor, makan mie udang dengan Azmi. Okey Azmi, kau jangan risau. Kita akan buat review ride untuk kau je. Tanya rumah semua. Okey. Hasan pun kita ajak Hasan. Hasan kali ni bukan banting. Jauh sikit. Okay, sekarang kita dah sampai Temeloh. Kita dah isi minyak.
tambah lagi si minyak tadi RM5 lagi. Maknanya dari Bentong ke Temelung RM5. Aku tak tahu aku call ni speed apa dia berikut. Aku pun nak dengar RPM kan. Tak lapar sini lah. Okey, boleh lah. Layan lah kan. Okey, okey. Tengok sini, tengok sini. Tempat lagi makan kan. So, tu je lah. Makan dia macam tu kan. Dia dekat Temelung ni. Yang ada kutia ni. Lepas ni, Yas sebab dia kata lapar. Aku ni teman dia makan kuah dia. Rasa minyak bocor ni, minyak hitam tu lah. Tu kan nanti kena cuci dulu baru tahu. Antara keluar dekat, keluar dekat filter atau dekat sensor. Sensor exhaust. Akan kat sensor exhaust, mungkin kat filter kot. Motor Apple breakdown 500cc. Minyak hitam. Dah macam pakai cuci lah. Kita berbeda. Azmi mana?
for Azmi. Azmi. Tolak motor Apple ke Chile pun dah selesai. Sekarang kita dah tunggu masa nak check in, kita makan dulu. Ya. Betul man. Nasib baik, ya perasan. Minyak hitam keluar. InsyaAllah ada rezeki lagi tu. Kalau dia tak ada rezeki tu, dia jam tu jalannya. Kan? Aku pun tak perasan. Tak perasan. Jadi kita kena alert lah kali. Ayam, ayam. Sekarang bakar ayam, ni makan ayam. Lapar. Oh, awak lapar kan? Yeah. Ni makan Dia kalau kawan dia buka ke apa tu. Tak, tu nak ambil gambar tu. Lepas tengok tahu lah. Lega, dah makan. Kuantan, nantong. Ada apa-apa? Kita ada crack. Tak, crack. Kau laju sangat, orang nak guna filter kau. Kau pasal lama je kan? Ha? Minyak habis tu, mengasak tu. Minyak pun boleh bawa. Alhamdulillah kita dah sampai ke selit yang kita ambil ni. Nak cakap okey pun boleh lah, nice. So hello. Yeay, what's up man? Tahun ni kita jalan-jalan. Jalan-jalan, ambil angin. Jalan-jalan, ambil angin. Tengok tempat. Nak tunjukkan ni dekat Azmi. Azmi, kalau dengar kita deruan pantai ni, maknanya kita orang semua dah sampai lah kat sini. Warnai bintang di jiwa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Okay, sekarang kita dah sampai di campsite camper van. Kat sini kita boleh tengok je sebab kita duduk tempat lain. Okay, kita sekarang dah sampai dekat Seranting petang ni. Dalam pukul 4, ada masa sikit, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, kita tengok tempat. Sebelum pukul 6 je, kita nak start prepare arang untuk BBQ malam ni. Okay, nantikan. Malam ni ada BBQ. Okay, BBQ pula kita dah sediakan rencah yang istimewa. Okay, ni dah bawa khas daripada Putrajaya. Jadi, malam ni kita ramai-ramai makan. Sebab orang tak ramai, jadi kambing tentu banyak. Jadi aku makan untuk kau lah. Man, aku makan untuk kau sekali. Okay, Azmi dengan Lokman, ingat pesan kawan-kawan. Jangan pula nanti kecewa. Ini kita ambil gambar ni untuk buat patuman untuk kau akan datang nak join kita orang. Okay, bye. Welcome to Pantai Cerating. Yeah, Mr. Dabus. Okay, kita sampai. Banyak aktiviti ni. Tapi yang tak menariknya sebab limited, sekejap lagi yang kena bakar. Minum. Hai, berpeluh-peluh badan. Melengah ya. Kita rehat sekejap. Di warung apa nama ni? Warung nasi kukus ayam bilis. TV Bilis restaurant. Tadi tengah hari kita dah makan. Dah makan nasi kukus. Sekarang ni petang, sementara tunggu barang-barang dah sampai untuk kita buat barbecue, kita minum air kelapa dulu. Okey. Kat Cerating ni terlalu ramai sangat orang. Tahu lah dari mana datang orang kan. Memang padat gila kan. No. Macam-macam gini motor dia orang buat. Motor piang pun ada kat sini. Ini kalau JPG buat roadblock tu dekat jalan masuk dengan keluar tu selesai. Oh, okey.
tengok betapa ramai yang umat. Tiba-tiba pula ramai orang. Pada malam nanti kita akan buat. Tunggu malam ni, terbakar. Woi. Tak boleh. Ada terbakar kabus. Tengah bakar baby ke terbakar kabus. Motor nak tidur buat masuk dalam. Okey Mei, disebabkan kau tak datang, jadi tugas hidup api kita serah pada Yan. Tugas asal dia. Asal memang Yan. Asal dia memang ni, memang Yan nak hidup api. Ini function bapak-bapak lah. Tengok lah. Okey, kenapa kita buat pada majlis sampai ada macam gini ni? Memanglah nak sambut anti baru. Anti baru kan? Anti baru lawa tau. Kambing, sotong, kambing. Oi, kau masuk ayam. Kambing. Ayam. Baru Marshall lagi kedai. Kalau tidak, bukan datang bulan. Keputihan betul dia. Yang penting settle lega. Gila, depan tu je. Gila, motor dia bakul nang. Lepas tu basuh terus eh. Tayar jangan kiwi. Macam mana adik kita ni? Berkobar-kobar kan lah. Guna exhaust motor lah, apalah. Tengok, memasak boleh. Ride boleh. Menggebang boleh. Kicap. Itu suki. Garam. Kunyit. Gaul. Cucu. Bekas-bekasnya nak pakai untuk letak. Aduh. Sasaparilla. Dah ada bau dah. Terliur dah hari ni. Tak habis ni dia rempit. Okey. Oi. Okey. Jangan manis sangat. Memang kita puas hatilah dengan air yang telah dibuat oleh Encik Suki. Saya sekarang Chef Azam. Chef Azam akan menunjukkan cara untuk membuat barbecue dengan yang betul. Rempang kitchen. Ni ada soya lemak dia. Ini mesti dapat 1 million like. Kuah dia nak guna rasa jus-jus dia tu. Kita buat barbecue lah. Baby Q. Film, jangan ya. Okay. Dengan ketiadaan rakan, apa kena ya? Misi terhasil. Misi diteruskan, terhasil. Mak kena? Mak. Apa yang anda masak ni? Daging bakar. Bersatu dengan ayam. Okay. Woi, bila berasak-rasak tu. Off dulu enjin. Lalu hilang lampu. Dia hidup. Aku dah cakap. Lampu kuning dah hilang kan. Lampu kuning tu. Rugi. Aku dah pergi rumah dia pagi tadi. Dia tak nak bagi. Bomel pakai apa video call dia. Nampak? Baru hidup lampu kuning. Bau lah. Lampu kuning tak sampai je mana ni. Sepat ni. Sepat aku 12 pun boleh ni. Ada pomen tu baring kan? Tengok pomen. Jumpa terbelah bila? Datanglah sekarang, setting. Datang je budak amai. Kau selok ni. Okay.
Betul. Sebab okey. Ha, ni ayam ni kita buat recipe sini ni. Ha. Ya, ayam, ayam. Keluar ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam. Apa shining, shining. Ni macam mana? Lepas kena game dengan kawan? Dia kitchen helper. Kitchen helper. Kitchen helper. Dari mana bayar? Ha? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh datang sini jauh. Dah. Makan sedap. Alright, assalamualaikum and good morning YouTube. Day 2. Hari kedua dekat Cerating. Kita mulakan dengan aktiviti pagi, iaitu membasuh motor di pagi hari. Pagi-pagi basuh motor. Pagi-pagi dah basuh motor. Basuh motor, orang kata kalau motor laju, dia bersih, dia laju. Ni lagi seorang basuh motor. Duduk lagi. Azmi M. Nazmi. Azmi mana? Sini. Ha? Sini warna oren mana? Sini oren. Ni sini merah dah sampai. Gelak. Yang bakor. Okay, lepas ni kita akan pergi ke pantai. Kita tengok. Kita mandi sana. Layan pantai Cerating tengok macam mana. Cantik tak? I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal house. Best ride kali ni, motor pun buat cabaran banyak. Hari ni hari kedua kita mandi pantai. Dah panas dah. Mari kita mandi laut. Tau, mandi laut. Oh, barang kau aku buang lagi. Jom. Kita selesai. Sekarang kita dah mandi. Mandi laut. Jom. I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. Selesai aktiviti mandi laut. Azam pun berpuasi. Sekarang masa nak balik. Gemar-gemar barang di Kemaman. Beli cecek kopok. Beli kopok. Kopok balik. Bawa balik. Tu lah. Keluarga. Cecek kopok. Lepas tu kita meluh. Meluh kita jumpa Azmi sana. Azmi. Okay Azmi. Standby eh. Tunggu kami kat sana. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Okey ni penjaga Cili ni. Okey, nombor telefon 0189871223. Okey, kat sini boleh buat barbecue sekali. Alright, thank you. Beli penyu. Tak ada, dia mulut dia dah terasa nak makan. Kan? Makan terus beli dekat situ je. Betul. Okey, menikmati tata, zati ikan dan juga keropok. Sekarang ni aku layan cor ni. Mulut dia unyap-unyap nanti. Stau meleleh atas motor. Meleleh atas motor kan? Sian cor ni. Dia tadi dia teringin. Leleh-leleh helio naik motor. Tata. Kecil kan orang belakang. Ha. Dah dapat ni. Ha. Frozen lah. Oh, frozen. Jajan. Baru pick up belakang lah. Laju tau. Ha? Laju tau letak kopo. Orang letak ni, turtle. Turtle. Dia letak kopo. Ha, baik.
Mat ni, dia pepah depan je dia duduk. Dia tak ingat dah kawan-kawan lain. Panas. Kau tengok angin dia, Mat. Ha, padan muka. Sampai terus makan ni nak mas, dah sampai nak kena beratur lagi. Kau tengok dah membebel, kau tengok. Kau ambil gambar dia. Dapatkan saf. Gas sikit tu baru. Ada semalam. Yang signal kuning semua tu dia lah. Ha. Barang signal merah lah. Time bakar-bakar masa dia tidur. Ada. Sini sampai Ombak 70 dah. Berhenti selera patin bangang ni pula kena tarik dia apa? Motor ni pula. So apa masalah dia? Tahu lah, tidur mati pula motor. Aduh. Dah bawa-bawa parking mati. Ha, panas tu. Okeylah. Okeylah. Biar kita dah dulu sejuk. Okeylah. Mana ni? Mana tempat ni? Yang Gombak. 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 Sebelah barat. Kita
kita last meal, teman Apul, teman Azmi. Sebab Azmi dia tak cukup lebih dua kali minum. Jadi ini minuman, ni tempat minum. Jadi lengkap lah misi Azmi untuk bawa Sijil? Sijil kita keluar kendian. Tunggu sungkuk sain. Sijil lepas separuh. Sijil separuh. Sebab satu hari tak lepas. Tunggu ayah, tunggu ayah. Tunggu ayah, sain. Ayah jam ni, hantar mama. Jadi jam. Kita sekarang dekat Red Gombak. Inilah end kepada ride kita. Harap kawan-kawan semua suka lah. Kita buat event dari untuk tahun ni lah. Dia rider. Ini paling best lah. Lama, paling lama. Paling lama. Lama sampai motor breakdown. Sampai motor breakdown. Pak Tandu kata sebagai pengurusi tetap pakai. Saya biasalah tak ada apa nak cakap. Tapi saya kagum dengan anak-anak muda ni. Youngster ni saya kagum. So Azam memang daripada RPM pergi RPM 9.5 balik dia dapat 10.5 tu yang itu yang mahal. Azmi walaupun tak pergi ke paruh jalan pun sampai. Tapi tunduk tu mahal tu. Lebih baik laptop dia tunduk. Tunduk tu mahal tu. Itulah kata jangan. Dia ada kerja part time kat Temelu tu datang bawa laptop. Nah, pengaruh rakan setua sebenarnya. Video. Radar. Radar. Kejom. Very good. Dia ni tengok. Baik. Oi, mana cantik je. Tahun depan boleh cari sponsor. Lepas kita cari sponsor baru. Ada mesin. Cuba. Okay, Yan. Okay. Dia ni memang Ini sudah barang kan. Okey eh. Tinggal siapa tak ada papa tak ada. Papa jangan jam kau tengok papa kat mana belah-belah mana. Basah ketiak kena aircon kan. Jalan jam tu. Rodong! Okay, bos. Okay, Rodong. Okay, lagi. Klik like dan subscribe. Jangan lupa, guys. Like dan subscribe. Okay, gracias.